Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me, she savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly, I wanna live, I'm cold inside, give all I have, just to feel alive, I fight to live, I fight to strive, one day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand, I got a plan, I'm the man, now I'm teaching the game, a veteran better than. Halo sobat Digimon, jumpa lagi bareng Komang cuy, tetap di Digital World Evolution Indo. Kali ini kita bakalan main game Digimon cuy. Oke, okay. Langsung aja kita bakalan masuk ke server 64. Bagi teman-teman yang belum download, silakan download lagu download dulu cuy di aplikasi Play Store ya. Keywordnya adalah Digital Link cuy. Jadi perbedaan antara Digital World sama Digital Link ini ada di update-nya cuy. Jadi pada update-nya ini kita bisa mendapatkan Super Ultimate Digimon coy yang terupgrade ya. Jadi kalau di Digital World itu kemarin cuman sampai hero ini aja ya. Ntar coy, sabar. Kemarin kalau nggak salah cuman sampai di Vimon ya, Vibramon coy. Oh sampai Slatemon. Kalau di Digital Link ini udah ke upgrade sampai di Dynasmon, Blepomon, Ilzebumon, Dovmon. Dan di sini ada Omega Mod Merky Full Truth. Wah, keren banget ya. Putih semua, coy. Kayak salju ya. Dan di sini juga ada Dukemon Crimson, coy. Keren banget ya. Wow, ini adalah Beltmon X. Dan yang terakhir ada Belzemon X. Jadi seperti yang teman-teman ketahui sih, jenis game ini memang jenis game yang bermain dengan apa ya, duit ya. Jadi ketika aplikasinya itu udah kayak udah mentok, nggak dapetin duit, ya udah habis itu ganti aplikasi lagi kayak gitu seterusnya cuy. Jadi ya itulah kelemahan dari game ini ya, jadi kayak game duit cuy. Banyak sih kemarin yang komplain di teman-teman yang pakai aplikasi Digital World itu udah ada sampai VIP 9, terus habis itu ketika dia main ke Digital Link itu udah nggak bisa kepake. Jadi ya dia harus top up ulang dari awal ya, dan itu butuh duit coy. Oke, okay. Dan lagi untuk yang di sini nih, untuk fitur-fiturnya agak beda sedikit cuy dari Digital World ya. Kita mulai dari Lucky Card di sini. Dan lucky card ini kita bisa main di sini dengan berbayar 58 diamond ya. Untuk rewardnya di sini ada Metal Greymon di tingkat ultimate, ada Metal Greymon untuk gold dan silver ya. Kita coba satu aja cuy. 58 ya. Ini gua VIP 0 ya. Oh iya. Padahal kita dapat telur kodok cuy. Oke, kita nggak lucky ya. Oke, itu lucky card ya. Kita habis itu naik lagi di First Richard. Ini kayak di fiturnya Digital World, yaitu ketika kalian top up pertama, kalian berkesempatan dapat hero coy. Jadi untuk hero-nya di sini ada Angelman coy, Angel Woman ya. Berbayar 0,99 US dollar ya, atau sekitar berapa nih? Mungkin 13 ribu ya, 13 ribuan aja coy.
dapat ini, dapat satu Angel Woman tingkat perfect, ada lucky ticket, dan juga ada ini coy, ada chip ya, dua chip coy, lumayan emas coy, cuman dia bintang satu. Oke, next ada ultimate power gift page cards. Jadi ini om, bagi kalian pengen ngirim-ngirim apa namanya hadiah ke kawan, pakai ini aja coy, berbayar 9,9 US dollar ya. Terus ada lotre coy, ini ya lotre, wah ini kayak judi aja coy. Kita nggak dapat, kita nggak punya ya. Jadi nanti ini apa nih? Oh dapat ultimate coy, ini rewardnya keren-keren juga ya. Terus kita ada carnival free. Jadi ketika kalian menyelesaikan ke 7 misi ini, day 1 sampai day 7, nah itu nanti kalian berkesempatan mendapatkan satu buah Digimon ultimate coy. Jadi ada waktunya nih, expired date nya itu jadi untuk hari ini berlangsung 7 hari ya, 7 hari setelah main coy. Jadi kalau kalian nggak buru-buru ya hilang coy. Oke, next kita ada exciting events. Jadi kayak di digital world, sama aja ya. Ada gacha ribet ya, ada top up reward, ada time lead, pokoknya itu ya berduit-duit kayak gitu dah. Terus ini ada apa nih, kristal air mata cuy. Hei, nggak punya. Oke, terus ada benefit untuk VIP udah sama aja kayak game digital world, jadi harus top up dulu naikin ke VIP ya, kayak gitu dah bro. Dan ini nggak recommended banget ya, soalnya nanti keluar lagi aplikasi baru cuy, jadi kita sedih ya. Dan ini ada gameplay schedule, jadi kayak schedule-schedulenya itu waktu untuk di Adventure Island itu jam berapa yang bagus, ada di sini coy. Oke, ada no, jadi be careful and don't get, recently there are many scheme occur via word chat and private message result in some people getting tricked and lost of a seat. The main scamming that might occur at WeChat to receive gift pack and other benefit. Spend little money for massive amount of game resort. Please don't trust any of this. They should be ignored and blocked from friend list to prevent any loss on your side hopping gaming. Jadi nih kayak kita itu harus hati-hati ya terhadap orang-orang tertentu nih yang kasih kita chat untuk penawaran kita dapat keuntungan dengan cara mengirim duit. Kita jangan lakuin itu cuy, itu pesan dari admin gamingnya ya. Oke, bagi teman-teman yang belum gabung di server 64 bisa langsung gabung, berteman aja sama aku di Zeus X7K cuy. Kita nunggu ini untuk anu ya, untuk bisa netes nanti kita dapat Holy Angemon coy. Itu Digimonnya seperti yang di digital world ya. Terus kita mau cari fitur apa lagi? Oh, kita mau masuk dulu coy di timer contest ya. Sama aja ya tempatnya. Ada Adventure Island,
Wih, ada Island War. Apa nih Island War? Ini ada fitur baru ya. Island War cuy. Kita mau coba dulu klik. Oh, nggak bisa ya. Ini harus level 35 cuy. Oke. Ini aja Adventure Island. Kebuka di level 20 ya. Oh, Mama Rose masih ada ya. Ini kebuka di level 30 Mama Rose-nya. Dan untuk desain perahunya kayaknya masih sama aja ya. Cuman yang ini agak ada lekukan di sini cuy. Di sini ada player ranking, terus ada challenger rank, ada reserve factory di sini terbuka di level 14 ya, ada digital park. Nah ini ada nona apa nih, ultimate-nya Angel Woman ya, Royal Root coy, terbuka di level berapa nih, 25. Ini pembatas nih, kita nggak bisa masuk. Ada Digimon Arena. Ini apa nih? VS. Moga ya sekarang ya ada tempat ininya coy. Kita coba masuk ke VS ya. Bisa lah. Oh, kada bisa coy. Nggak bisa masuk ya. Sudah, kita masuk lagi ke home. Oke, sekian dulu review aku tentang Digital Link. Semoga bermanfaat. Oke, gue pamit. Dadah.